Kita lihat ulama terdahulu kita. Kyai Haji Ahmad Maksum jauh hari mendirikan Padangnusa memberantas PKI dengan begitu luar biasa. Yang membunuh Jenderal Manahun. Dari Jenderal Kyai Saleh Bunda. Siapa yang mengajarkan silat kita? Kita lihat ulama terdahulu kita. Kyai Haji Ahmad Maksum jauh hari mendirikan Padangnusa memberantas PKI dengan begitu luar biasa. Yang membunuh Jenderal Malabi siapa? Kyai dari Cirebon, Kyai Saleh Bendaker. Siapa yang mengajarkan silat di sana? Kyai Saleh Bendaker, bahkan Sadrutul Syekh Hasyim Asy'ari pun ikut andil dalam pengajaran silat. Jadi Abah Titip, santri kamu latih supaya kuat mental dan fisiknya. Harus berani mati. Kalau kiai nyuruh, meskipun kiai nyuruh mati, santri harus mau. Karena apa? Kiai gak akan sampai nyuruh yang jelek. Begitu. Siap. Abang ingin membalas dendam kepada murid saya. Satu minggu ke depan akan ada pertandingan pencak silat di Haur Kuning. Saya tantang anak abang untuk melawan murid saya. Kalau murid saya kalah, saya akan menyerahkan kepada abang seutuhnya.